Assalamualaikum, Oma Eros. Waalaikumsalam. Oma Eros sendirian? Sendiri, Tut. Kamu masuk. Aku masuk. Oma bilang masuk. Cu, ajak untuk masuk ke dalam ya. Tut, ayo masuk. Moms. Kalian semua bubar. Mak sudah dengar langsung. Kamu tidak akan pernah nutup kantor. Kamu berani sama emak, yo? Bukan begitu, Mak. Tadi maksud Yoyo itu supaya warga tenang dulu. Itu kebohongan kamu yang lain, yo. Tapi Yoyo nggak ada maksud begitu, Mak. Tutup kantor kamu. Supaya anak cucu kamu nanti tidak kecewa dan tidak membenci kamu. Mak sedang menyelamatkan kamu di hadapan anak cucu kamu nanti. Assalamualaikum, Kum. Kum, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doi. Kum, kantornya Ceyoyo mau ditutup, atuh, Kum. Ditutup? Iya. Kamu kata siapa? Ya, saya nggak tahu kata siapanya, tuh, Kum. Tapi tadi orang-orang tuh rame, Kum, ngomongin di kios saya. Saya nggak tahu, tuh, Doi. Makanya saya kasih tahu, Kum. Maksudnya, saya nggak tahu kalau kantor Ceyoyo ditutup. Kita kesana yuk. Kesana mana tuh, Kum? Kan ada Ceyoyo. Sebenarnya sih bilang Febri dulu. Ayo, Kum. Hei, Kum. Doi, Doi, Doi. Iya, Kum. Naik motor. Oh, iya. Ayo, Kum. Iya, Kum. Bonceng, saya bonceng motor kamu. Oh, bilang dong, Kum, kalau minta dibonceng. Ayo. Ayo, sok, ketemu enggak? Mak, warga yang keluarganya udah berangkat ke sana gimana, Mak? Nanti Yoyo disalahin. Kenapa kamu nanya, Mak? Itu urusan kamu. Kalau susah, Mak dibawa-bawa. Kalau senang, kamu tidak pernah ingat emak. Kamu tanggung segala risikonya. Assalamualaikum.